Nabi kata orang yang jaya ni orang pelak. Nampak? Oranglah mana? Orang yang sentiasa duk beki apa barang hak telah merusak oleh manusia daripada sunnah aku lepas pada aku. Hadis ni riwayat Tirmizi. Hadis ni riwayat Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bina'matihi tatimu salihat. Kepada ibu bapa, adik kakak, kapung bangun aku. Alhamdulillah. Lama-lama sekali kita berjumpa dan insya-Allah saya mula-mula terima kasih pada Imam Khatib Bila dan Tok Nebet, Nayuk, Tok Kemenih, hak mana dahlah ni. Dan ibu bapa sini ni kena terima kasihlah pada orang menganjur, orang duk menghidup program macam ni ni. Kena banyak-banyak terima kasih kerana payah kita nak cari jumpa masjid diisi dengan majlisul ilmi begini. Susahlah. Dan berlainan pada adik-beradik kita di sebelah Malaysia tu. Demo tu ngajar ceramah kuliah setiap malam. Dalam seminggu malam Jumaat so berhenti. Setiap malam, masya Allah, orang dengar pun cakap dengar. Cuma balik orang beri ni, orang gila orang semua. Malam ni orang ni, malam esok orang lain, malam lusa orang lain. Jadi orang dengar tu, tak ada nak kena makan gula kuning saja tak lah. Boleh tukar selera lidah yang panggil. Alhamdulillah. Ibu bapa kapung ni beruntung dan bertuah lah. Boleh duk dengar. Pas bukan dengar orang tu lah. Nih. Dengar orang lain-lain. Kalau duk dengar orang tu lah, ya dia puas juga. Ayah ni. Alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah. Saya terbaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Amr ibn Auf radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ad-dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya agama ni pada awal mula-mula Nabi bawa hari tu ghariban, mari dengan pesing terpencil, mari pesing sore, mari pesing pelak pada orang. Dan Nabi kata sikit lagi dia kena kelik jadi pesing pelak juga. Maka fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah
Jayalah orang hak pesi pelat. Kita biasa duduk dengar hadis tu dah. Cuma mari hadis ni, ni ya dia hubung. Orang gurabak ni orang pesi mana? Iaitu alladzina yuslihuna ma afsadan nasu ba'di min sunnati. Ni. Kok ni jelah. Hadis ni ni jelah. Nah, Nabi kata orang yang jaya ni orang pelak. Nampak? Oranglah mana? Orang yang sentiasa duk beki apa barang hak telah merusak oleh manusia daripada sunnah aku lepas pada aku ni. Hadis ni riwayat Tirmizi. Hadis ni riwayat Tirmizi. Kepada ibu bapa, adik kakak yang saya hormati, Islam mari asalnya mari guraba, mari pelak. Nabi SAW mula-mula lahir di Mekah, pelak ke tak? Pelak kan? Pelak lah ni. Satu pelak hak nampak jelas-jelas. Orang dak semua tak kong belaka. Dia mari lagi. Jangan semua tak kong, mari semua Allah. Tak peliklah tu. Kalau Jamil Loning, Jamil Loning bawa orang pelik pada orang ramah Wahbi. Itu dah ayah dah. Nampak orang ramah semaya sapu muka belaka, kita tak sapu. Ha, Wahbi. Orang ramah pergi mati buat makan 47 hari 100 dah cukup haus tahu, kita tak buat. Ini Wahbi. Ibu bapa yang sehormati, ini hadis Nabi dah royak kepada kita, kata Islam hari pada mula hari tu pelak. Pelak pesih hak kena. Nampak? Mana Nabi SAW, cuba kita gustai sikit sejarah. Di Mekah ni Arab ni, Rasul 25, hak orang Arab berapa orang? Anak cucu Ibrahim, hak lepas pada Ibrahim ni, oh ya, dah gitu dah. Ibrahim ni bini dua kan? Hak balik bini tua ni, Siti Sarah ni, anak cucu demon ni, jadi rasul habis. Waktu tu puak farang, puak Bani Israel, bukit Arab. Paya duduk di Mesir, dia duduk malik tu. Palestin, Ordon, Jordan, Syria, Iraq, dia duduk kat tanah. Dia tak mari Mekah. Mekah, Siti Hajar beranak aluh-aluh Ismail tu deh. Mari Ibrahim, mari letak Mekah. Mengikut Allah Ta'ala suruh. Bawa Ismail besar, Ismail jadi rasul. Bawa Ismail mati, ni Ismail ni Arab ni. Bawa Ismail mati, anak cucu Ismail tak ada jadi rasul dah. 20 keturunan dekat-dekat dengan 30 keturunan. Orang Mekah duduk dalam gelap. Orang Mekah duduk dalam gelomok dengan debu, dengan car, dengan seluk. Duk buat dia beribu tahun. Tak ada orang main duk beroyak. Agama hak sebenar. Cuma pakat duk tunggu rasul akhirul zaman nak mari. Siapa? Dalam kitab Taurat Injil ada royak. Buat Mekah ni ada kitab tak? Tak ada. Kerana agama orang Mekah, agama abauna tok nenek moyang. Nampak dah? Jadi orang Mekah duk gelomok dalam seluk, dalam car, dalam duri, dalam debu, duk gelomok tok situ beribu tahun. Tak ada orang main duk buayak hak agama. Tiba-tiba Nabi SAW maripah royak agama. Royak hak Nabi royak ni suantang, susah dengan hak puak dia dakwa amal. Kau si persing susah.
Boleh katalah tu. Pelik tak? Pelik dah. Pelik yang kedua, Muhammad ajak dikecil-kecil, orang pakak ho, ikut royak, caya, boleh caya. Orang kecil tak bohong, orang berjuru, orang molek Muhammad ni. Walaupun tak ngaji, amanah, kecil sungguh. Tapi Muhammad pula, bos apa 40 tahun, terima wahyu, esok ke, bahau, gila, takpe, kena sehat, macam-macam. Pelik dah tu? Pelik. Kepada ibu bapa yang saya kasihi. Nabi mari mula-mula pelik. Nampak dah pelik sana? Masyarakat duk beribu tahun berasa perkenuh belaka. Bawa Nabi Muhammad mari royak kata, tak kena cara muduklah ni nah. Mungkin duduk pesen ni baru kena. Pesen yang aku bawa baru kena. Allah Rabbi Karim. Gapo penyakit bala nak kena atas kepala Nabi. Kena belakang tu. Kata huduh caci maki-maki hamung ludah dia. Macam-macam. Black. Rabbi Karim. Ibu bapa saya nak bagi peringat tesa. Kita jangan duk tasawur, jangan duk tergambar dengan fikiran kita kata Nabi Muhammad ni ataupun rasul-rasul lain tu tok lebah, tok guru, tok baba, supaya kita duk terbayar dengan otak learning. Bukanlah tu belaka rasul-rasul nah. Kita agak sebut kata rasul agak dah. Pesen belik serba besar, baju tuk, berjalan atas langit, berjalan atas air. Orang buat gano tak jadi gapo, kita duduk berasalah tu kan? Buai dulu fikrah tu nah, kena peluah sikit. Kenapa? Nabi Daud tak tukar besi kan? Ayah dah? Nabi Daud tak tukar besi. Bukan tak guru. Ha. Nabi Muhammad orang gapo? Orang pegang kambing. Kau belum rasul ni. Duk makan upah orang pegang kambing. Bawa mari nikah dengan Khadijah. Duk jadi anak Khadijah. Duk dulu jual kabining. Tengok. Oh, pasal tu. Orang kafir Quraisy katakan. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Mereka itu berkata, wapa gak rasul tak letak, tak latih di antara dua orang gedebe dua negeri ini. Mekah ada tok guru besar Abil Walidul Mughirah. Dia ni aling boleh kecek dengan boleh bersyair dengan syair, boleh reti syair jin. Dia ni kaya. Ulama kata Al Walidul Mughirah ni ayah utah di antara Mekah dengan Madinah, Mekah dengan Taif tu utah dia ya. Yo mano. Hodok kala bukit tu. Kayo. Lagi pula anak ramai. Kata ahli sejarah 10 orang, kata ahli setengah sejarah 13 orang anak jantan saja. Anak ramai. Harta banyak, alim, tok guru besar, orang hormat. So, hadap Mekah, hadap di Taif ni, gedebe arwah ni, Ibnu Saqih ni, gedebe sana, tok guru besar sana. Pasal tu, orang kafir Quraisy kata, wakpa tak letak mana-mana seorang jadi rasul. Letak mana-mana seorang jadi rasul ni, mut panha. Orang turut berderu. Jangan kita suka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ni orang aling, orang do tah jadah tak ada tubik-tubik sejik, orang rezeki turun langit. Dak. Bere? Kan orang kita kok kalau orang pakai serba besar, baju tok deh, pas sebar atas bahu sah lagi Allah. Ai hok yang minum saat ni kita pergi minum. Kita pergi minum tu ambil berkat.
Jangilah tu nah. Kita jangan terpengaruh benda-benda lah tu. Kepada ibu bapa yang saya kasihi. Allah. Pelak. Nabi Muhammad mari asal pelak. Lepas tu Nabi kata, akhirul zaman orang agama ni pelak pula. Lah mana kerja orang yang pelak ni? Hak Nabi kata, beruntunglah orang yang pelak ni. Lah mana? Iaitu alladzina yuslihuna ma afsadan nasu ba'di min sunnati. Allah sedak Nabi royak. Ialah orang hak Nabi kata butung, orang hak pelak pada akhir zaman ni. Orang ni sentiasa usaha beki. Perkara yang manusia buat wipunuh daripada sunnah aku. Sunnah aku tinggal, manusia buat wipunuh. Tak ada buat wihidup. Aku kanil manusia tak pelan jadi kiri. Aku betul manusia tak pelan jadi lekak. Orang yang ni kerja dia, beki sunnah semula. Orang pakat kata pelak ke dia. Ha, nak kena tak siapa? Tak ada duk tunjuk tak siapa mana-mana puak. Siapa orang yang usaha membaiki sunnah aku? Yang mana manusia merusak. Ma'afsadan nasu. Manusia buat wi sunnah aku rusak. Orang ni usaha. Dia mana kata Wahbi kata. Dia mana kata kaum muda kata. Dia mana kata tak suka dengan orang. Widok kata. Ya usaha baiki sunnah. Dapat eh? Allah Rabbi Karim. La ilaha illallah. Kalau kecek tu takut setuh sangat. Tak payah kata setuh, tak usah tekuh lalu lah sini. Ha, kita buat misal. Ya, kena minta maaf dia. Hadis dengan Quran, dia pasang tali. Tali eci, tali sifat. Ya, tarik. Ada gapung kat tu kena. Orang tahu kebanyakan orang tahu belakang. Kata, semaya jemaah ni sunnah. Tapi tak apa ha, semaya rumah besar. Nah. Semaya rumah besar. Bukan nanti di masjid. Masalahnya bukan masalah sah tak sah. Sunnah kena ke dak itu dak semaya rumah besar. Tak kena kerana Nabi semaya jemaah sama. Heh. Tidak? Yang kedua, orang kita ni kebanyakan tahu belaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semaya sudah semaya tak ada sapu muka. Buat kita pakai sapu belaka. Bah tak sapu, ha, jadi pelak. Jangan pelak sekat tu, kita kena usaha royak pula kerana kata Nabi semaya tak sapu muka mengikut hadis sahih. Kena lagi. Ayah dah, kena lagi dah. Kita tahu belaka. Ha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak biasa dok buat makhluk menyambut ke apa ni? Tahu lahir dia. Tak ada. Sahabat Abu Bakar tak ada dok buat makhluk ingat ke Nabi. Umar supa, Uthman apa, Ali supa, tak ada. Buat kita pakat wak belako. Wak apa? Kasih Nabi. Abu Bakar dengan kita siapa paling kasih? Abu Bakar kasih dia. Umar dengan kita siapa paling kasih? Pada Nabi. Umar kasih. Pada waktu itu tak ada nak buat kali. Bagaimana kita buat? Merusakkan sunnah aku. Orang ada usaha nak hidup sunnah kelek itu. Ada sunnah biasa kena buat. Kita usaha orang pakat buat. Ada sunnah pesan tinggal, usahawi orang pakat tinggal. Tu yuslihuna tu. Orang usaha, baiki semula. Kenapa dah?
Orang ni diagak ke demo kata pelik, tapi Nabi kata munglah orang jaya. Fatuba lil ghuraba. Ada? Satu lagi. Orang tahu belaka. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berita Ja'far sepupu dia mati dalam perang Mu'tah, Nabi royak perintah kepada sahabat-sahabat, kata hendaklah mung buat makan wagi kepada ahli Ja'far kerana dia tengah susah. Ja'far suruh puak sahabat hak tak ada kena bala, hak ada seni rumah tu, bunyi kata Ja'far mati, Nabi suruh puak sahabat-sahabat ni buat makan wagi kepada anak isteri Ja'far kerana dia tengah susah. Tu hak asal. Nampak? Tahu belaka hadis ni ni. Tahu belaka. Kata hak asal hadis lah ni. Lepas tu mari di Umar, mari di sahabat-sahabat, tak ada siapa nak buat. Bila mati, tak ada nak panggil orang baca kuhudumuh, tak ada nak panggil orang kena buat makan, tak ada. Tahu belaka ni. Lepas ni mari mazhab pak. Mazhab apa mula-mula? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Demo pak orang ni kata makruh belaka. Kalau buat supo puak kita nak buat sini. Orang ni mati, orang ni buat makan, pakak gi makan orang lain, pakak gi makan. Makruh, makruh. Orang makan makruh, orang buat makruh. Ya sebenarnya tu orang pelik pelik tak supo dengan Nabi. Lepas tu siapa? Orang hok nak gi beki masalah ni. Huak mano, peribadi mano, hok nak jadi, hok Nabi kata butunglah orang pelak. Orang pelaklah mano di sini Nabi. Yuslihuna ma absada nasu. Orang yang usaha beki. Hok orang dak buat tak kena tadi tu beki. Sunuh aku lepas pada aku mati. Orang ni nye kata kena mau pelak, nye kata kena mau tak suka dengan orang, tapi Nabi kata fatuba munglah orang jaya. Yuslihuna, payah yuslihuna. Beki, usaha beki. Bukan pakat pergi kelahi, bukan. Beki, ya beki ni kalau pesan dia cam tu ya ada sepanah dia dah. Bo 12, bo 10, bo 17. Tengok kepala skru masing-masing lah. Beki agama lah tu. Ia kena panggil pemain-pemain necang-necang. Tok-tok guru orang pandai-pandai. Mari semuka. Ha, pakat baca nak. Nak lak ke masyarakat kita duduklah ni. Duduklah ni pergi jumpa dengan Tuhan hari akhirat. Ia nak pergi jawab ke apa? Ha, tok guru ni baca nak. Tok guru ni baca nak. Tok guru ni baca nak. Ha, ambil hak benar. Jangan mencari menang. Banyak orang kita cari benih, tak ada nak benar. Buat tu, buat tu. Hari gini. Allah, jelas dah. Pakal kita ingat hadis hak man ahya sunnati tu, siapa menghidupkan sunnah aku? Lebih kurang dah tu. Hak ning orang usaha baikki. Ning nah ning kena pakai bo 15, ambil bo hak 15 pula. Hak ning kena pakai bo 13, bo 10. Ha, ambil sepana bo 10 pula. Ning kena orang kenal ni. Ni kena orang pandai-pandai. Orang lapis ni, caprai ni, tinggi-tinggi, duk baca nah lah kita kopi ya. Ha, ni sebagai pemimpin duk kita reti. Orang hak pandai baca bo skru tu, baru boleh mek sepanah kena bo. Jangan duk jadi backlang balik tak boleh. Ni hak anak buat tu, buat sejik bangun akar tak buat akal buat tu. Tu Wahbi. Ha. Tak benda lain. Saya nak royak dia mau jelas. Kata, ni tengok jari saya.
Ni kita, ayah dah misal dah. Kita duduk di hujung. Ni Nabi. Orang pala. Orang hubi agama dah. Nah, Nabi SAW. Ni buat mezahab. Mezahab pak. Nabi. Sahabat. Mezahab pak. Ni Wahbi. Ni kita. Nah. Learning. Masalah tempat kita ni. Bahawa kita buat benda tak serupa dengan orang ramah. Wahbi. Tak, tak kena. Dia mau main skat sini lagi dah. Tak kena. Saya nak ajak dia mau turut Nabi. Jangan buat silap panggil gitu. Saya nak ajak dia mau kata. Nabi tak buat benda ni. Siapa royak? Imej Syafi'i royak. Tak kena kena dengan Muhammad Abid Abdul Wahab ni. Tak kena kena. Ia ni orang baru. Dia ni orang baru peh-peh lah. Dia ni orang yang ke tahun berapa weh? Muhammad Abdul Wahab beranak. Eh weh? Tak ingat? Weh, kena ingat weh. Hak orang dok panggil Wahabi-Wahabi ni, kalau tanya orang panggil pun tak tahu. Eh, mula kata Wahabi-Wahabi, tepoh, tahu pun tak tahu. Pak kata, dia pun kata. Hak sebenarnya dengannya tu. Muhammad bin Abdul Wahab, orang beranak 1115. 1115 Hijrah, dia mati 1206 Hijrah. Pak ambillah 1442 learning gilop dengan 1200 ni. 1200 ni puluh bukan 1200 ni saja. 120 ni. Cuba look tengok. Baru 230 ni tahun yang baru. Hak demo nak panggil Wahabi-Wahabi tu mati. Kita tak kena gano. Kita nak hajak demo kata wak makan 47 hari. Imam Syafi'i kata makruh. Imam Malik kata makruh. Mazhab Hanafi Hambali kata makruh. Tak ada nak royak Muhammad Abdul Wahab kali. Oi, kasar apa? Tak kena lah, saya kena minta maaf pada adik kakak kapau. Dok tuduh orang Wahabi-Wahabi berdosa atas pala demo nah. Buat apa ayah? Kena Al-Wahab. Nama siapa? Nama Nabi kan nama Allah Al-Wahab. Al-Wahab nama Tuhan. Innaka antal Wahab. Wahab makna pemberi. Asal dia. Nama Tuhan kita ambil gitu wak nganyi main apa hukum? Eh? Apa hukum? Wahbi ni buat ni Allah Ta'ala ni ni. Gida buat menganyi ambil nama Nabi Muhammad gida boh ditapak rasak lagi kita murih. Sungguh tak? Orang buat nama Tuhan gida buat menganyi kok Europe tu, kok Fransin nak perai dunia. Ni orang dok belik sebab dok buat menganyi ambil nama Tuhan buat menganyi sebut nama Tuhan jalan tak boleh negatif dia panggil. Ning Wahbi ni. Wahai ibu bapa yang saya kasihi, wahai saudara-saudara semua, tengok molek. Ning kita, learning kita, kewajipan kita ajak manusia hak kita ni buat kelik ke Nabi. Melalui mazhab. Kita orang pakat ulama. Muhammad Abdul Wahab, kita tak biasa dok mari mengaji, dok mari mengajar kita dia. Tak kena kanu. Buat tanya Ustaz Abu tengok. Ada tak biasa duduk mengajar kitab Muhammad Abdul Wahab? Bah, kita duduk buat benda tak serupa dengan orang ramah. Bah, tepek pai Wahbi dah. Tu kak tayah saya. Wahbi tu. Royak ke temah duduk tepi batas tak percaya dah. Ni kelimuh racun. Siapa yang buat kelimuh ni? Saya ingat nama sanya. Baik tak ingat. Al-Jisis. Kristian. Seorang Kristian wak namo bos titik ning dalam negeri Arab orang pakat beci gapo Wahabi.
Wahabi hok kagok ada suruh hok 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 kurung kedua. Hok dok bunuh kurian. Hok dua ada suruh. Wahabi ni dok tok guru tamada. Cuma ia marikan berang. Sejarah ada capung dengan berang. Pah ia perak hok pai sirik-sirik ni. Pesai puja kubur, mani kubur, lepas kami kubur semelih. Ni, ya perih. Tak sah, kita tak ada kena gano. Orang kita semaya pakak baca kunuk belaka. Nanti-nanti orang ni tak baca kunuk seorang. Oh, ni Wahabi dah ni. Janganlah. Mazhab Hanafi baca kunuk ke tak? Tak. Pak Hanafi Wahabi ya? Hanafi mati sibut hampir baru Muhammad Abdul Wahab beranuk. Nuh Wahabi kau anuk. Wak makan 47 hari. Imam Syafi'i takwi wak. Makruh. Kita nak royak atau kita ni bermazhab Syafi'i. Apa boleh kita tak saya tunggu Imam Syafi'i? Tahu belaka tu. Kata makruh, tahu belaka. Ni hak masalah sekarang. Pakatan tempat kata selalu ni. Bayah ramai lulak-lulak-lulak. Bawa wih selalu. Wahai ibu bapa semua. Kita kena pakat mengaji. Pakat tahan telinga. Kita tanya khabar kata. Orang yang lebih tahu pada kita. Kita kena ceridik dalam ngaji ni. Siapa tu yang agama? Allah Ta'ala kan? Nabi Muhammad hak tohir letak jadi rasul. Nabi ni supaya dengan kereta kosong. Tohir boh isi dalam kereta dia Quran 30 juz. Suruh buat pergi ke orang. Nabi ni supaya buat kereta keri ya. Dia tu juga buat pergi ya. Siapa nak ambil-ambil tak sempat sudah. Nampak tu? Eh? Kita ni tengok ni. Banyak mana sunnah telah dirusakkan oleh manusia. Banyak mana? Tengok sana ni siapa duduk? Ayah kita tengok apa sana ni? Makhluk di apa? Sudan. Waktu kat sana pakai nak berdecok patah-patah. Makhluk. Penyakit besar. Penyakit apa mari? Nombor kita, siapa penyakit tu? Anak jadi gano, kita baca selawat tak boleh ke? Ha. Ha nak jadi ganda dapat wak makan tak leh pala ke ha. Bila mai dak ukur dengan akal dengan otak yo nak nato satu lagi benda dia nato sikit lagi mari kau pelak dah mari segala-gala apa nak jadi ganda tak ke benda boleh ingat yo agama ni ibu bapa bukan hak kita. Kita tengok molek secara mana pun kalau bukan dari Allah dicontoh oleh rasul bukan kalau hak ikut kita molek ah becabai bedah rating luruh jadi bahau lain dok molek lagi kita dapat eh dok nak baca ayat lain. Allah ibu bapa yang saya hormati ha. Kita perhabis kau ning ayah dia. Perhati malak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas satu di hari ni. Islam mencari benar. Bukan mencari benang. Bukan nak bening. Pas satu benar ni al-haqqu min rabbik. Benar-benar datang dari Allah. Nak tahu kata dari Allah. Kena mengaji. Bukan dok dia tahu pah. Bukan. Kena mengaji. Mengaji ni sejak mana tak apa. Learning YouTube dah. Nak dengar siapa ceramah boleh. Tak ada apa. Boleh. Amai kita pada sejarah. Tak bisa dengar sikit ni. Kita pergi pada sejarah. Amalan ni adik kakak bangun aku. Minta boh dalam memori peringatan. Tahu belakang dah pun tak apa. Tahu pula dah. Satu. Mazhab mula-mula mazhab ke apa? Orang sunnah kena tahu ni. Tak tahu. Mazhab apa mula-mula? Nak royak-royak tak tanya orang. Kita nak jawab takut tak kena. Nak jawab dalam hati dah ni.
Ha, terjawablah hati. Pasal ya, saya tanya ya. Jangan jawab. Tanya saja. Ya, ya kalau kita tawaklah ni jenera. Hmm. Mama dia perhati dah. Awalik tabir tu. Mazhab mula-mula ni Hanifah. Abu Hanifah. Hanafi lah. Hanafi dia beranuk tahun 80 Hijrah. Mati 150 Hijrah. Hanafi ni kebanyakan puak kabur lah. Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh ni puak Hanafi pada kebanyakan. Pergi hanying tak apa Raymond ni. Ah, tak apa, tak apa. Tepuh tina jatuh, tak jatuh mayat. Mazhab yang keduanya Malik, Maliki. Maliki. Mazhab yang kedua Maliki. Maliki ni orang beranak 93 Hijrah, mati 179 Hijrah. 93 mati 179 Hijrah. Malik ni kebanyakan fu Afrika. Fu Afrika. Nak turun hak mana tak apa mazhab ni. Kalau kita pergi Mekah dulu kita jumpa kitab hak Syekh Qudi Mandiliwa Al-Mazhab, yakni tiada haram bermazhab. Mazhab mana tak apa. Nanti kita pergi. Hmm. Yang kedua Malik. Malik ni siapa Malik ni? Anak murid Abu Hanifah. Anak murid mazhab Hanafi. Gecek kapung ke? Abu Hanifah. Tapi dia mau ni guru seorang ni ke? Tak. Banyak ah. Salah satu. Mazhab yang ketiga, Asy-Syafi'i. Ha ni hak kita. Syafi'i ni banyak ke puak ni. Puak cerita ni. Puak pasal kepek-kepek ni. Kampucha mari turun usuk Indonesia. Malaysia, Brunei, Singapura. Ah ni Syafi'i. Syafi'i ni mati bila beranak bila? 150 beranak. 204 mati. 204 mati. 54 tahun ya umur ya. Matilah Syafi'i. Yang keempat Hambali. Ahmad bin Hanbal. Dia ni bila? 104 beranak. 241 mati. Mana kata mazhab pak ni 241 Hijrah mati. Cuk sin mazhab pak tak ada. Masa demoning ni mazhab pak ni ya ke? Dak. Ustaz Abdul lebih tahu benda ni. Puluh-puluh mazhab ada masa kurung demoning ni. Tapi hak gedebe pak ni, gedebe bila demoning? Debel pas pada tu yang mati lah. Kau dah ada. Tak ada debel mana. Sebab tak silap saya papa orang ni kena ingat masuk duduk belakang ni. Mazhab Syafi'i ni tuduh kata Syiah ni. Mazhab Syafi'i ambil pedal dah tak tekak nak bunuh lah. Ah, sakit sikit ni. Pas siapa ingat buat mazhab ni ni? Abu Hanifah kena ingat. Bogok. Paksa makan racun. Dah legok mati. Imam Malik kena godek. Imam Syafi'i kena igak pogok. Imam Ahmad bin Hanbal kena godek, kena piak. Siapa lagi nak igak ya? Kajak Islam. Kajak Islam mana? Tok guru berderuh tak sekali dengan dia tu. Bukan kapi igak buat ni. Kenapa? Kerana pak-pak orang ni, kita buat kesimpulan, orang alim berdakwah. Orang alim nak yuslihu nama afsadan nasu tak ni. Orang alim suka duk usaha beki apa yang telah rusak oleh manusia dulu. Ni murid demo kan ya dah? Murid. Aku dah buat lama mana dah, tak ada siapa kata apa. Datang mengwari ni kata tak alim. Murid demo. Imam Syafi'i, Allah. Mek pendek, nak bunuh dah. Tapi ingat ni keturunan Rasulullah. Mazhab pak Imam Syafi'i seorang ya, hak keturunan Rasulullah. Hang dah baik waktu ni. Kita tak nak kira bako. Abu Lahab pun ada go, sangat go. Tak baik bako itu pandai kita. Nampak tak gini? Ingat nah, cabuai. Syafi'i mazhab kita nak pergi ni mazhab yang ketiga. Anak murid Imam Malik.
Yang keempat Hambali, anak murid Imam Syafi'i. Ya demo ni tok guru nak murid, anak murid tok guru nak murid dah. Imam Syafi'i jatuh orang Tina jatuh, tekuh hai semaya jatuh dah Imam Syafi'i. Anak murid dia Ahmad bin Hanbal tak jatuh. Tok guru dia Malik tak jatuh. Kelahi dak demo ni? Dak. Kalau kita ngaji pondok, mengaji niku bahagian mungkin ngaji situ ku tak reba ilmu ku. Biasa orang kita ngaji pondok lah tu dah. Tak reba ilmu. Ni, tengok ni. Ni bukan lagi ngaji tak mandak, wak mazhab suku. Tok guru rasa alhamdulillah anak murid ku ada. Ya kok tu? Tak ada kata mu SPI anak murid ku mu. Gandung ke wak mazhab tak nak serupa dengan ku. Tak reba ilmu. Mutah laut. Mau kita pergi kacing biasa tu sampai orang jadi nuah purung bin. Pergi. Hmm. Allah. Habis rumzah dah. 241 habis rumzah. Ah mari. Makluk mari bila? Makluk mari bila? 362. Makluk mari. 362 makhluk mari. Misfi mati lama dah eh? 362 hijrah. Makhluk ni bukan makhluk zangih kita nak baca. Nampak? Makhluk mula-mula makhluk dibuat oleh kerajaan Mesir, kerajaan Syiah. Orang mula-mula buat. Zangih kita nak baca, tak ada lagi, tak ada lagi. Patu mari hak makhluk besar pula Raja Muzaffar. Raja Muzaffar ni 503 hijrah. Zangi dah lagi, tak ada lagi, tak ada lagi. Zangi mari bila? Abu Ja'far Al-Barzanji ni dianya orang tahu. Dia ni Abu Ja'far Al-Barzanji ni orang beranak 1250 mati 1317. Ambil 1442 gi tolak 1317. Berapa? Baru 100 tahun lebih-lebih ya. Surat Zangi ni baru. Makhluk demo dulu makhluk rupa lain. Bukan dia baca Zangi kerana Zangi ni baru. Tak ni? Ning saya nak wayak ni sejarah. Lepas tu boleh kita ukur lah. Masa tu, masa tu. Ning buat Wahabi tak buat makhluk. Dak tak kena. Imam Syafi'i tak ada uat. Kan dah? Imam Syafi'i tak ada uat. Kan tak mari lagi. Imam Syafi'i mati lama dah. Baru makhluk mari. Ha. Kalau dia mau tanya, pakai tanya orang lain. Dek. Takut saya sal dah. Nah. Yang kedua. Sifat 20 ni mari bila? Ning tahu sejarah nah, tahu sejarah. Yang ni balah sudah. Kita mari mengaji tahu sejarah. Kadang-kadang kalau kita tak tahu. Tengok, siapa tak buat makan kematian Wahabi. Dok, Imam Syafi'i ni murid. Muhammad Abdul Wahab tak kena kena orang baru. Kita nak ajak demo serupa dengan Imam Syafi'i, serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Abu Hasan Al-Asy'ari 220 beranak. Mati 322. Kata setengah mati 325. Gitu mualah. Abu Hasan Al-Asy'ari. Orang yang buat sifat 7. Sifat ma'ani kita ngaji paridah. Nah, qadra irada ilmu hayat sami' basar kalam. Mula-mula. Boya tak ada mari dicuk dia pula buat sifat 20 tu. Boleh? Patuha Abu Hasan Al-Asy'ari dia bertobat klik pada salah semula itu, hak tu kena semula lah. Mungkin Ustaz Abu Midak ngajar eh. Ha tu. Tu sejarah. Nampak lagi mas itu tu. Mana kata masa Ibn Syafi'i ada, ada lagi makhluk? Tak ada. Tak ada. Sifat 20 ada lagi? Tak ada. Tak kena gemano, tak kena guano dengan Muhammad Abdul Wahab. Apa yang kita buat, apa yang kita tak buat. Tak kena gano dengan demo ni.
Dan Muhammad Abdul Wahab, ayah dia, dia sendiri bermazhab Hambali. Bermazhab Hambali. Tepuh tina jatuh tak jatuh ismayah. Nama kita mudah-mudah. Mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Tak ada apa, kita nak kata bermazhab anu boleh? Boleh tu tak? Boleh. Mengajilah sikit. Yang pergi Mekah, Mekah Maya, hanya duduk dia mok. Oh, duduk niat taklid ikut mazhab Ibn Ahmad, Ibn Ahmad Ibn Hanbal. Oh, mudah tak sahaja. Mengaji tu sikit tak sahaja orang-orang getih sikit ya. Hagena ni mok ni. Jadi Ibn Ahmad ya tu. Oh, duduk duduk niat ambil ai semaya mazhab Hanafi. Agen hok tagi dah teka, tak ada kena ambil Ibn Ahmad lain. Allah. Duk naik colek galik-galik, tak ada dia kan. Duk kosak naik kereta. Boleh ke lah tu? Walaupun orang kata boleh ada, dok wirti sikit alih kan. Kereta kesilah ning dah. Spring ada lek wah. Nah, wayak sikitlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk semaya ke wih kikik sati kik, kaki Siti Aisyah, tak ambil semaya semula. Tiap kali Nabi ambil semaya siap di rumah nak pergi sejik, kucuk, kucuk pipi bining, tak ada ambil semaya semula. Ha, apa lagi? Nah, koyaklah hadis-hadis tu. Pahak kata jatuh, boleh jadi kucuk, apa ni, apa? Dalam kain tuduh muka, kerana orang Arabnya tuduh muka. Itu ulama mujtahid, pasal ijtihad, pasal dia orang. Dia pun kata, nak tudung apa duduk dalam rumah, paling atuk lelaki. Macam-macam peh. Fekoh-fekoh makna peh. Wajak, wajak getih sikit-sikit. Jangan duduk dia-dia. Ha, niat Hanafi. Kau tak getih nak tepon. Allah. Oh, masa lebih dah. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Ibu bapa yang saya hormati. Nah, Allah. Buatlah mana ni. Saya agak kata, demo dengar ni, demo geti, demo pehen eh. Saya nak oyak masa tu. Tangkan secara mana. Bah maksud tadi sekali, hodok panggil Wahabi-Wahabi ni Muhammad bin Abdul Wahab ni. Dia ni lepas pada Imam Syafi'i mati lama ni, kalau mengikut saya dok cek ni, lepas pada Imam Syafi'i mati 911 tahun baru Muhammad Abdul Wahab, Abdul Wahab beranak. Tak kena. Rabbi ya Karim, ibu bapa, sekarang kewajipan kita ajak masyarakat kita hok duk wak tak kena dengan Imam Syafi'i, kita hok tahu hajak itu wak Imam Syafi'i. Widok dalam mazhab tak apa dah kita ni. Tak itu ya. Widok dalam mazhab pun tak apa dah. Ni mazhab pak kata makruh belaka. Pak kita nak pergi gatung mano? Ha. Kilah hanya kilah lah. Oh, kilah mazhab. Okey, ikut dia. Kawan awak nawara, aku nak wigo, aku nak teretan. Ha lah. Ni wigo pun tak teretan, pun tak nawara, pun tak dok belaka. Pah, nak pergi siapa akan rak selamat lah mana. Makna saya jadi sorok, jadi kasar. Sebenar bukan. Sebenar ni, tolong kesian pada diri saya sendiri dan puak kita, mari kita pakat dakwah yuslihuna. Pakat beki. Ahya sunnati. Pakat hidup semula. Makna sunnah Nabi banyak yang duk masuk dalam kubur dah. Mu akik naik wak hidup. Nampak tak ni? Kita kena menghidup semula sunnah. Nak tahu sunnah, ngaji. Mana hadis sahih katalah ni. Ni nak tahu sunnah-sunnah. Mana hadis tak tahu. Tak boleh jawab nak murid. Ha, sudah kerja. Hak sebenar agama tak kena balah. Bomek nafsu tak dapat, balah. Mana hadis dia mengata sunnah ni? Tak ada. Oh ya, tak ada. Nih.
Kawin ada. Kata hadis, kelebihan segebel ni hadis doa. Oh, bukan hadis doa. Ime demo doa. Ha, tu nak balah lah. Janganlah tu. Kita agama Islam, agama yang berilmu. Agama penuh dengan kuang cacin. Bukan dia Allah tak tahu mana fi amri marij. Bukanlah tu. Kekau tu, kekau ni. Sebab salah. Kata Muhammad gila. Eh gila kan tu. Pakai kain mulut. Muhammad tu kaya sahih. Musahir kok mana? Ya tak asal mengaji musahir mana? Muhammad tu kaya sahih. Eh, yang kata bukan sahih. Aku kerti sahih. Ha, jadi, amri marij sebab salah. Islam ay cai. Mari kita buat kesimpulan sekali lagi. Ibu bapa dengan molek nah. Satu Hanafi 80 hijrah beranak 150 mati. Yang kedua Imam Malik 793 beranak setahun 179 mati. Yang ketiga Imam Syafi'i 150 beranak 204 mati. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali 164 beranak 241 mati. Susun. Mukluk mula-mula dia buat pada tahun 392 Hijrah dan mukluk hak besar tu yang dibuat oleh kerajaan Muzaffar 563 Hijrah. Adapun surat Zangi hak mari ni marinya tua dianya beranak 1250 mati 1317. Baru cik. Adapun sifat 20 Abu Hasan Al-Ash'ari, orang mula-mula buat sifat 7, dia ni 290 dia beranak, 322 mati. Baik. Sutai sekali Wahabi beranaknya bila? 1115 Hijrah mati 1200 ni Hijrah. Muhammad Abdul Wahab. Habis. Cerak dah. Reti dah. Saya royak, saya tahu ya. Bukan saya pandai belakang ni. Ambil hak ni kita tanya orang lain kata. Tak kena, kita pakai pergi. So. Serup dah. Nabi kata. Ad-din, agama ni mari asalnya, mari pasal pelat, pasal duduk sore. Akhir akan kelik jadi pelik duduk sore pula. Dan Nabi kata beruntunglah, bertuahlah orang pesen pelik, pesen duduk sore. Hak bawa benda-benda. Rupalah mana? Sentiasa beki agama sunnah aku yang dibuat kena oleh manusia mari banyak dah. Orang ni mari sentiasa mari beki. Orang kata mu pelik, mu duduk sore. Lagi. Kita beruntung. Siapa patah terabutung? Nabi SAW. Faham dah? Jadi dah? Tak ada nak baca malam ni. Pakai hak tu jadi. Makcik macu dia reti pahal kedak tu. Halik tabir. Ha, jenera. Maaf eh. Saya minta maaf lah. Orang dekat rumah, orang tengok live show ni. Salah silap. Saya tak ada niat nak bunyi kasar lah. Tapi, gitulah nyemari. Nah, tak say dah kasar-kasar ni. Nak we lembut. Tapi, ha gitu nampak dia mau nak jenguk, kasar, celak atas sikit. InsyaAllah dah, kena minta maaf lah. Salah silap sikit sebanyak. Terima kasih pada ayah hari tua kita. Nah, InsyaAllah semua ni, saya minta maaf lah. Kalau ada Tok Nebe, Tok Kemenai, Tok Nayuk, Tok Botol, Tok Pau pun, kena minta maaf banyak-banyak. Nah, soca. Gorek ada kot, ni ke semua? Mari tak ni? Dah. Cang mari tu. Tak apa, kek lain pun dah. Dia ada kot ni. Bagi saya juga jauh-jauh tu. Dia biasa duduk kat nung eh, kena dengan retina saya. Apa saja yang kita dapat dengan malam ni dah salah silap agama lah, wallahu alam. Subhanallahi alazim li walakum wa fudu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.